Nah, masih di kawasan Sosrawijayan ya, Gang Sosrawijayan. Nah, ini kita berada di Losmen Sastrowiyadi nih. Ini di Sosrawijayan Gang 1 ya, nomor 66 Yogyakarta. Nah, kalau sana itu tadi yang dari arah Stasiun Tugu ya, Selasar Malioboro. Kita langsung saja lihat kamarnya. Ini untuk pemesanan di sini ya. Jadi kalian dari Stasiun Tugu itu masuk Gang 1. Nah, itu enggak jauh masuk dari situ ketemu Losmen ini. Ini untuk ruang tunggunya ya, Lur. Di sini ada free kopi dan teh ya. Nah, kita akan review kamar-kamar ya. Ini untuk kamar tipe standar ya. Nah, ini di sini fans semua ya, Lur ya. Jadi memang di sini tuh low budget ya. Ini untuk tempat tidurnya ya. Bisa untuk 2 orang ya. Dan jika membawa anak kecil itu bisa dibawa usia 5 tahun. Nah, ini kamarnya juga bebas merokok nih. Ini untuk yang kamar mandi dalam ya, Lur ya. Kloset jongkok ya. Ini di harga 150. Ini depannya juga sama. Untuk kamar mandinya nih ya. Ini untuk yang tipe standar, namun kamar mandinya di luar ya, sharing. Tipe fan. Dan ini untuk tempat tidurnya ini. Ini di harga Rp120.000 ya, Lur ya. Di harga Rp120.000, jadi sangat murah ya. Penginapan yang dekat dengan kawasan Malioboro. Nah, di sini tuh total kamarnya itu ada 12 ya. Nah, ini untuk yang tempat tidur yang di bawah nih ya. Untuk kamar mandinya itu sharing ya. Nah, ini di sini ada 2 lantai ya. Kita akan lihat untuk tipe yang family. Nah, ini untuk kamar mandi sharingnya. Nah, ini dia. Jadi tadi bisa lewat situ tadi. Nah, ini untuk kamar mandinya. Bersih ya, Lur ya, cukup bersih, jadi cukup nyaman untuk mandi, untuk bersih-bersih sebelum jalan-jalan ke Malioboro atau tempat-tempat wisata yang ada di Jogja. Dan untuk kawan-kawan yang ingin wisata di Jogja, yang ingin lebih simpel bersama kawan-kawan, kalian rombongan atau berdua atau bertiga atau berempat, itu kalian bisa menghubungi Jogja Trips ya. Nah, untuk nomornya saya tulis di kolom deskripsi. Kita bisa ngetrip bareng ya, Lur. Nah, ini untuk yang tipe family ya. Tipe family ini bisa berlima, Lur. Bisa berlima. Ada meja. Ini fan ya.
tipe fan. Namun untuk kamar mandinya itu sharing ya Lur ya. Nah jadi untuk kawan-kawannya yang rombongan ya, berlima itu bisa ya. Dan ini itu harganya itu 250. Nah ini sangat murah. 250 per orang itu bisa, jadi bisa 50.000 untuk yang family gitu. Sangat murah. Yang family tapi untuk kamar mandinya itu ada di dalam. Nah, ini harganya 300. Ini harganya 300 ini. Nah, ini untuk kamar mandinya. Nah, yang untuk berdua tadi itu 120 ya. Kloset jongkok ya. 120 berarti per pack-nya itu 60.000. Nah, jadi per pack-nya 60.000 itu dekat stasiun Tugu, dekat Malioboro. Itu hanya 3 menit. 5 menit lah kalau jalan santai itu, wah, itu sangat murah banget loh. Ini rekomendasi banget ya untuk penginapan-penginapan yang low budget. Jadi untuk kawan-kawan yang sering-sering main ke Malioboro, sering-sering main ke Jogja, ini bisa kalian catat ya, kalian save untuk nama penginapannya. Nah ini kalian bisa langsung hubungin ya, Losman Sastro Wihadi nih ya nih. Nih WA-nya nih. Aduh sebentar. 08213497511. Nah, kalian bisa langsung hubungi ke nomor tersebut ya. Atau bisa menghubungi Jogja Trips ya. Kita bisa nge-trip bareng. Paket wisata plus penginapan. Pokoknya untuk harga itu bisa dikondisikan, Lur. Nah, kita akan masih lanjut ya untuk review-review penginapan-penginapan yang berada di sekitaran Malioboro, sekitaran stasiun Tugu ya. Yuk, ikuti terus ya. Ini, wah, penginapannya estetik banget ya. Bukan saya terlewat nih. Nah, ini ada pajangan-pajangan ini. Resepsionis kanan, kita ke kanan. Kalau dari tampilan depannya itu kecil, tapi kalau sudah masuk itu besar sekali ya. Ini ada free kopi teh, fasilitasnya ya Lur.